Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini hanya memberikan suatu narasi kemungkinan tidak tepat pada gerakan di depan Samsa. Nah, melakukan gerakan menggunakan benda Samsa sebagai partnernya ini perlu dilakukan suatu kesabaran. Apalagi teman-teman pemula yang belum pernah menyentuh ataupun mencoba melakukan olahraga dengan media Samsa. Sesuatu hal yang kalau kita tanpa mencoba, tanpa kita membiasakan melakukan gerakannya, itu memang kelihatannya sulit. Bagi pengalaman saya, ya memang sudah cukup lama melakukan gerakan olahraga menggunakan media Samsak. Dari usia muda sampai sekarang sudah berusia 58 tahun, masih menyenangi olahraga Samsak sebagai medianya. Dan dengan demikian, bahwasanya dalam narasi video ini, saya hanya memberikan satu poin ketika kita telah berumur, artinya mungkin setelah melewati masa umur 40-45 ke atas, apa yang saya katakan tadi, saya sekarang ini adalah sudah 58 tahun masih menggunakan media Samsa. Dengan melakukan gerakan di depan Samsa maksimal waktu 10-15 menit dengan gerakan dari pelan dan lama-kelamaan menjadi sedikit gerakan agak cepat, itu cukup membuat suhu tubuh menjadi panas sehingga berkeringat. Nah, sekali lagi bahwasanya video ini saya bercoba berbagi pengalaman bahwasanya di usia-usia lanjut bergerak 10-15 menit di depan Samsa walaupun tidak bergerak secara keras ataupun tenaga full, namun sudah cukup untuk membuat suasana tubuh menjadi panas. Terima kasih teman-teman.